Hello everyone, it's been Sam, dan di video kali ini kita bakal lanjutin series dari game Dread Out Keepers of the Dark. Seperti yang kita tahu ya guys ya, sebelumnya kita gua udah berhasil ngalahin hantu yang nari-nari itu ya, dia pengen nari untuk terakhir kalinya. Dan gua di sini mau berusaha nyelesain yang ini nih. Ya, nah ini dia nih ya, yang boneka, tapi kayaknya ya masih ada hal-hal lain yang pengen dieksplor kali ya, biar supaya kebuka gitu ya. Itu deh pokoknya. Dan sekarang kayaknya gue bakal coba masuk ke ruangan 405 deh, jadi kita masuk saja karena jujur ini gimana ya, Dread Out Keepers of the Dark ini tuh gak bisa sekali masuk ruangan semuanya kelar gitu, jadi kayak harus masuk keluar masuk keluar masuk keluar gitu. Gak banyak apa. Oke, kita masuk kampung berdarah Machabre. Machabre itu dah kayak ini ya, Machabre itu judul film rumah darah ya, versi internasional gitu. Oke, kampung berdarah. Wah, di kampung beneran dong. Well, well, well. Kok ini vibesnya ingat sesuatu ya? Kok ada biru-biru? Oke, kita masuk. Nah, ada biru-biru deket sini. Oh, di ruangan sebelah kali ya. Kita coba cek. Nah, ada apa-apa. Oh, apaan nih? Jantung. Apa itu? Coba kita cek, itu foto jantung kan? Oh iya, jantung. Wow, seru. Ngapain ya? The growth cue human body part vanished after it was taken with the camera. Oh, apa suruh nyari bagian-bagian tubuh dari organ? Waduh, ini buat apa? Ini vibesnya, gede juga. Kayak di Dread Out yang demo ya, atau gimana, entahlah. Kita coba cek ke sini. Kita pencet pencet M aja, jadi pencet F. Kenapa? Oh, nggak bisa dibuka. Nggak ada tulisannya kan, gua kan nggak tahu. Wah, kok banyak tikus. Ini kepala orang. Salah pencet. Maksud gue pencet ki. Aduh. Wih, rumpu kepala orang. Iyo, jijik banget. Terus itu, kayak organ-organ tuh. Mari ya. Oh, gue cek juga. Ini apa nih? Ada hexau. Ada palu ini. Waduh, kita foto nih, udah jadi bukti ya guys ya, ada kasus pembunuhan. Udah ambil aja Linda, lumayan kan buat senjata gitu. Oke, nggak bisa dibuka juga ya, cukup aneh. Kalau begitu kita coba explore dulu. Ini tempat kita respawn tadi kan, nggak ada apa-apa lah ya. Coba kita cek semuanya nih, ke rumah indah berhala, rumah ke rumah ada biru-biru tapi nggak tahu di mana. Oh, ada vas bunga, ada buku. Apa tuh, tangan. Kayak tadi jam sekarang kayak nunjukin gambar orang, tapi nggak tahu apa. Orangnya gedut, ya kan? Ini mana nih? Wow, kotak. So, what are we gonna do now? Oh, check this house. Let's see. Ditarik dong pintunya. Bukan didorong.
Eh, kosong ya, nggak ada apa-apa. Kosong guys, kosong. Oke. Eh, masuk sini nggak bisa? Oh, nggak bisa. Tapi di sini di Keepers of the Dark ini jerung ini yang di demo ya? Oh iya, tapi kalau di demo kan sini apa ya, terbatas gitu loh, tapi diperluas. Nah, ini tempat respawn kita kan? Eh, kok merah-merah? Dan langsung ti lagi nih. Oh iya, oh iya nih. Kok ada suara? Tapi nggak ada kursi rodanya ya, aneh. Cukup aneh. Kenapa ada merah-merah tiba-tiba? Oke, ide buruk. Eh, ada anak kecil. Halo dek. Dek. Apa dek malam-malam? Oh. It's been quite a while since I played with anyone. Oke. Okay. Come on, play a game of hide and seek with me. Pretty please. I'll please you. Diajak main petak umpet, siap. Oke, okay. Aku harus mencarinya. Baiklah. Eh, Dek, mau kemana, Dek? Umpet jangan jauh-jauh dong, Dek. Eh, hari-hari. Kita main sama setan dong. Ya, apa nih? Eh, kepala. Ada suara air ya, di kamar mandi nih. Wah, oh, enggak ada. Oh, kamar mandi atas. Coba sini. Eh, kan bener kan? Nah, lo. Eh, you got me. Hey, you're really good at this. Ya iyalah, lu tadi ada suara air kok. Kalau ngumpet tuh yang bener dulu. Ini kenapa kekunci sih? Lah, tuh kalau kekunci ada tulisannya kan? Lah. Eh, bentar-bentar, ada biru-biru, kok makin deket sih? Kok merah-merah? Nah, ini biru-biru tapi merah-merah. Oh, di ruangan yang ini kali ya? Coba. Tadi demo kan ada double nih. Nah, di sini. Kok kamu lagi? Kayak kita cari si bocil dulu guys ya. Aduh, lepas mau pakai ini. Eh, kok diem? Oh, mau kemana dek? Mau kemana lo? Gua buntutin lo. Oke, jadi di luar kan? Oh, ada cermin. Mana ya? Bakal mungkin disitu sih. Eh, gak ada. Ya sabar dong. It's getting boring. Oke, kok ada merah-merah? Oh, jangan bilang kamu di sini. Oh iya dong. Halo dek. Thank you so much for playing with me. You're welcome. I like you a lot lady. My pleasure. Here's something as a thank you. I found them earlier. Wow, dikasih charm needle, nice. Oh my god. Objective update, tools video update, nice. Oke, hantu anak kecil udah beres. Sekarang kita tinggal nyari petunjuk yang ini ya, badan-badan ini ya. Tapi tadi di atas ada kayak petunjuk itu, coba aku cek ya. Siapa tahu itu buat ke apa badannya ya. Ini nggak bisa kesini apa? Oh iya, kalau di demonya ini cuma pohon pisang doang loh, terus gelap gitu, gak ada apa-apa. Ini ada rumahnya sekarang. Oke, coba kita masuk. Masuk sini. Ya, siapa tahu ada sesuatu di dalam.
Aku salah, nggak ada apa-apa. Jadi untuk apa aku di sini? Dan, ini lalatnya om. Tadi aku nggak sempet foto anak kecil ya? Ya nggak sempet. Gitu tadi aku foto dulu ya, buat kenangan gitu. Tapi ya sudahlah. Jadi kita balik dulu biasanya ke kosan itu. Ini gelap kok. Kalau nggak ada lampu jadi gelap kan? Ya ampun, parah banget. Tapi itu biasanya cahaya handphonenya nanti. Coba kita sini. Awas, gila masuk. Apakah ada kecoa? Biru. Wih, badan. Sekarang tinggal apa aja sih tadi? Coba gua cek kameranya. Nangkap apa aja sih? Oh, ini kaki, jantung. Cek kaki apa lengan sih? Kepala udah. Badan udah. Berarti sekarang lengan ya? Ini lengan apa kaki sih? Udah ya. Biarin aja. Coba garasi, siapa tahu ada sesuatu kan? Bener kan? Oh ini kaki ini. Petir. Kenapa jadi kabur gitu? Objektif api. Apa ini? Ada itu. Sharp needle. Nice. Kita dapat sharp needle. Coba kesini. Ya, siapa tahu kan lawan. Kalau kunci ininya ada di dokumen itu kan. Tantura. Maka begini sih guys. Berasap merah. Coba turun ya. Ini aku tuh nggak benar. Dagingnya dong. Pesen dagingnya. Pesen dagingnya. Woi, astagfirullahaladzim, kaget. Mari Linda, lari. Panik. Gede banget ya Allah. Woi, kenceng dia larinya. Pasain lu. Macam lama gue loh. Mau kasih dingin. Beseler. Ayo loh. Gak bisa dong. Oke. Mantap, kok bawa ini bu. Udah perangkau nih. Gue bawa. Mampus loh. Ayo loh. Ini loh. Maaf.
apa lo? Hah? Gue bisa jarak jauh, lo nggak bisa. Ayo, udah kalah sih, kalah aja udah. Hah? Kalah mah kalah aja. Aduh, ikut. Jangan. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, salah. Ah. Aduh, salah jalan tuh kita. Kenapa masuk rumah ya? Aduh. Ganti handphone dulu. Gak bisa ini, aduh udah gua. Salah ya. Berat juga ya. Ah. Set. Kan apa kayak? Kelas juga di setan. Aduh, salah jalan lagi. Salah jalan 42. Mati deh kita. Mati ini kayaknya, Rex. Nyangkut, saudara-saudara. Set di kakinya. Ribet. Ini sih yang paling ngeri sih. Bisa-bisa dimutilasi ya kan? Cewek secakep Linda dimutilasi. Waduh. Gak habis pikir gua, Pak. Wah, kita bahas tentang WSK bisa sih. Masa iya lu dimutilasi? Terima gua, Pak. Iya, loh. Tapi ini jujur gak terlalu gitu jauh ya. Kayak di Dead or Something. Di mana? Oh, ngulang ya? Oke. Okay. Oh, ngulang langsung fight sama dia nya. Nah, hilang. Berikan aja. Tutup yang ini. Nah. Yes. Hah? Gak ada guys? Lah, mana dia? Ah, hilang. Hilang sih. Oh tuh dia tuh. Ya ampun, dicariin deh. Ah, tuh. Ayo. Ayo ngegas lagi dong. Ah, tuh. Ayo sempoyongan dong, ah. Baru hidup. Lah. Udah menang. Ya, badan doang gede kalah sama cewek. Ya. Payah nih nantinya. Itu kita kalah gara-gara nyangkut doang gitu. Kalau nggak nyangkut udah mati tadi ya, dua kali foto. Oke, ada cutscene lagi. Gurunya ngos-ngosan dong. Ini nyalain ini terus. Lah, kok ada hantu sih untuk apa? Itu aksara Sunda kan? Oke, lu apa nih? Ada pintu rahasia. Sini kita foto dulu lah ya. Jadi thumbnail cakep nih. Thumbnail buat yang di apa? Ini bakal jadi the last ini sih. Wow. Banyak lilin-lilin di sana, lilin. Tahap apa maksudnya? But ya. Yeah. Ini udah kelar dong 105. Nice. Tapi kita nggak nemu apa-apa ya di sana. Ini sepotong ini nih, gak nemu nih. Oke, aku bakal coba cek lagi ya guys ya nanti setelah apa record ini. Ntar gue coba cari, siapa tahu ada yang ketinggalan ya kan. Aja sendiri guys ya. Sama ini juga. Masih waktu nih. 1 2 3. Ya, gue harap kalian baca lah ya. Meski gue gak nyediain versi translate, it's okay. Dan ini tinggal di doang nih. Mana ya? Ya udahlah ya, kita closing dulu.
biar gua cari sendiri. Oke. Jadi so sekian untuk video kita kali ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe serta follow semua sosial media gue ya guys ya. Dan the next kita bakal masuk ke ruangan antara 106 atau 103. Kayaknya mungkin 103 dulu ya guys ya. Cuma kalau nggak ada apa-apa berarti langsung ke 106. Ya gue bakal coba nyesain ini satu-satu. Ya semuanya. Ya, kamu ada petunjuk nggak? Oke. Oke. Dan see you in another video guys. Goodbye.